Kali ini kita akan belajar tentang pembagian dua bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Akan dihitung hasil dari negatif 96 dibagi dengan 16. Negatif 96 merupakan bilangan bulat negatif, sementara 16 merupakan bilangan bulat positif. Untuk soal-soal seperti ini, yaitu pembagian dua bilangan dengan tanda yang berbeda, jawabannya akan selalu bernilai negatif. Karena berdasarkan aturan pembagian, bilangan negatif dibagi dengan positif akan negatif. Demikian pula bilangan positif dibagi negatif akan negatif. Dengan mengabaikan tanda negatif di soal, kita kerjakan pembagian dua bilangan di soal. 96 dibagi dengan 16. Jawabannya 6. Namun jangan lupa, karena jawaban akan selalu bernilai negatif, maka di akhir jawaban tambahkanlah tanda negatif. Sehingga dapat disimpulkan, negatif 96 dibagi dengan 16, hasilnya negatif 6. Semoga dapat dipahami.